sih dengan apa namanya kita bisa sambil baca artinya gitu ya, kita bisa menelaah gitu ya, apa yang kita baca itu kita bisa menikmati, masya Allah gitu ya. Itu suatu hal yang mungkin jarang terjadi gitu ya. Kadang-kadang kan termasuk saya, yang penting baca aja satu juz gitu ya, kelas satu juz, targetnya satu hari satu juz gitu ya. Terus kalau pagi kadang saya selipkan habis subuh itu maksurat baca Yasin. Kalau masih nunggu waktu lama subuh, saya baca surat Al-Kahfi. Itu enak rasanya gitu ya. Ada apa ya, ada rasa tersendiri ketika saya membaca apa tuh namanya, surat-surat menjadi surat gacuan saya gitu ya, surat Al-Kahfi, surat Yasin, surat Tabarok.